ni Bang David lagi galing cacing untuk mancing sepat siam. Ada kok? Oh, banyak. Kita mau coba siram buah brondolan busuk dulu teman. Biar ikannya ngumpul. Tunggu 5 menit baru kita coba mancing. Oke. Itu menggunakan umpan cacing ini teman-teman. Cacingnya kecil-kecil ini. Oke, kita turunkan. Langsung dimakan saja. Ayo. Coba. Is, woi strike, mantap. Nah ini dia teman-teman, strike sepet siam ubabon, mantap ya. Wih langsung, wih, oh dapat lagi. Ikan kedua ini teman-teman. Mantap ya. Lanjut. Terumbul apa itu ya? Makan itu. Wih, babon lagi. Memang besar-besar ikannya di sini, teman-teman. Mantap ya. Lanjut. Makan lagi tuh. Us, kena lagi. Ini ya, ini agak kecil ya. Mantap. Makan lagi. Us, lari semua. Gara-gara kena satu kawannya. Ini dia teman-teman. Mau ukurannya ukuran lumayan-lumayan besar ini teman-teman. Mantap. Lanjut lagi. Hasil sementara sudah 5 ekor teman-teman. Oke. Wih. Wih, langsung naik. Tinggal satu lagi. Bang David ada galing cacing itu. Mantap ya. Lanjut. Makan lagi. Langsung naik dia kecil. Ini dia teman-teman, mantap ya. Lanjut. Besar lagi. Ini dia. Woi, kena tipis ini. Untung tidak lepas. Mantap. Lanjut. Oh,
Us. Us. Kena lagi. Nah, ini dia. Aduh. Hai. Ini lari di mana? Ini dia, teman-teman. Mantap ya. Lanjut. Ini besar ini. Aduh, dibawa ke bawah pelepas sawit. Dev, tolong Dev. Apa ini? Oh, di bawah nyangkut, teman-teman. Ah, ini dia. Besar ternyata. Mantap ya. Lanjut. Dapat lagi. Mantap ya. Lanjut. Aci. Lepas. Wis. Mantap. Oke. Wah, ternyata kecil. Tah. Masih banyak itu di dalam air itu. Cepat. Nah, ini hasil kita sementara, teman-teman. Masih kita lanjut lagi mancingnya. Beberapa ekor ini ya. Ada 15 ini. Mantap ya, lanjut lagi. Hah? Ambillah. Kena lagi. Ini besar ini. Lihat, teman-teman. Kena tipis. Hasilnya udah banyak ini. Mantap, lanjut lagi. Dapat lagi. Besar ini. Empat jari ini, teman-teman. Lanjut ya. Mau berhenti tadi, tapi dimakan lagi babonnya ini. Ini besar sekali, Om Dev. Ini dia, teman-teman. Setelah petangan, besarnya ini mantap ya. Lanjut lagi.
Udah kena ternyata. Aduh. Aduh. Hei. Mau lari di mana ini? Nah, ini dia. Hampir lepas, teman-teman. Tapi kecil. Oke. Ini ikan terakhir ya, teman-teman. Sudah cukup sudah karena sudah banyak juga. Nanti dibawa banyak-banyak pun tidak habis dimakan nanti, teman-teman. Jadi kita bawa secukupnya saja. Nah, dan ini hasilnya ini, teman-teman. Udah bisa ini bagi-bagi sama tetangga, saudara-saudara di rumah yang mau makan ikan sepat siam. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Angler NTT. Semoga teman-teman semua bisa terhibur. Salam strike dari Riau.